Selamat sore dari Kapadokia. Sebenarnya ini udah hari kelima aku di Turki liburan sama mamaku, sama Liv juga adik aku. Ini bagus banget ya, lihat view-nya deh. Aku baru sampai hotel, lagi mau menunggu check in. Jadi aku jalan-jalan sekitar sini dulu. Dingin. Dan aku besok rencananya bakal naik balon udara. Kita lihat besok, semoga cuacanya bagus. Karena di sini katanya ketat banget, kalau misalnya cuacanya nggak bagus dikit, kayak nggak boleh diterbangin tuh balon. Jadi kita lihat aja. Ternyata ada rumah-rumah semut, hai semut. Terus ini view-nya juga, wah bagus banget. Ini view dari hotelnya. Oh my god, subhanallah, bagus banget. Kita akan ke kamar. Mau istirahat dulu. Kita bakal naik balonnya. Sorry banget, namanya vlogger amatir. Aku lupa ngerekam siap-siapnya tadi, tapi aku udah nyampe tempat naik balon udaranya. Dingin parah. Jujur gemeteran dikit. Iya, dia 165 balloons fly every day. Wah. Enggak tahu ini bakalan landing di mana. Kita bisa ikutin arah angin aja. Kayak lihat ke lagu aku. Sama Mama Gina dan Oma Halis. Ya Allah. Oma Halis. Kita udah ada di atas. Nih aku liatin ke belakang. Oh ya Allah, ya Allah. Yay, sampai mendarat. Ini naik mobil pick up ya, rasanya seperti iya mobil derek ya Allah. Sekarang udah turun, udah terang. Lagi pada turun dari balonnya. Ini lavender field, tapi bunganya kayaknya lagi nggak berbunga deh. No alcohol champagne. Ya, sekarang kita mau minum no alcohol champagne. Jadi ini nggak akan bikin mabuk. This is our tour guide in Turkey. Hi Aaron. Hi, selamat pagi. Selamat pagi. This is for my vlog on YouTube. No alcohol. Coba kita coba rasanya gimana? Kayak soda nggak sih? Nicole. Halo, ini dari Indonesia juga ya. Sarapan. Udah mulai bosan makan makanan sini, jadi udah 6 hari makan makanan Turki, lumayan juga kayak butuh sedikit micin. Because they appear like chimney of the huge houses. Kita lagi ada di Pigeon Valley. Lihat deh, bagus banget. Pigeon Valley, kenapa namanya pigeon? Tuh, di sini emang ternyata banyak pigeon alias burung-burung lucu. Halo, iya aku pengen foto ah. Halo, sedang mengejar burung-burung. Udah cukup. Gemes-gemes banget. Lihat, ih gemes.
Menurut aku terparah hari ini adalah aku kan ketiduran kan tadi, terus kayak last stop tuh udah capek gitu, terus tiduran bangun-bangun kayak hello, nggak ada orang sama sekali. Gimana aku mengetuk-ngetuk pintu, tidak ada yang membuka. Ini saya kepanasan sekarang. Mama, semua, Halif lagi pada makan es krim enak-enak di luar. Itu dia tuh yang lupa anak sendiri. Oh my god, akhirnya ada supirnya. It's okay. I'm shocked. I'm like, where's the other people? I was sleeping. It's okay. Finally, thank you. Mam, kok bisa? Bisanya ngelupain anak sendiri. Aku bener-bener sesek kayak orang-orang di mana? Ya Allah. Kacau. Tidur, kasihan. Lumayan makan es krim setelah terkunci. Oh. Nih view-nya. Sambil makan es krim udah tahu bindeng pipi. Sekarang udah sampai hotel dan mau makan malam. Hari ini acaranya lumayan santai. Karena yang lain kayak ada yang mau naik jeep safari, sedangkan kita udah pada teler banget, mau di hotel aja. Sekarang mau makan malam, habis itu mau tidur. Terima kasih sudah mengikuti vlog aku. Bye dulu dong, Mam. Bye gitu. Bye. Bye. Thank you. Dah.